high level. So it can be a very good system. Jadi RO ini mungkin saja merupakan sistem yang sangat baik. But there's one very serious downside. Tapi ada satu kelemahannya yang sangat serius. Do you know what that is? Tahu kelemahan dari sistem RO ini? For every gallon that you produce that of clean water, the reverse osmosis system actually uses up another 2 or 3 or 4 or 5 gallons of water that goes to waste. Untuk setiap liter air yang difilter dengan cara RO, dia sistem ini membuang 2, 3, 4, 5 liter lagi untuk sebagai air buangan atau air limbahnya. So it produces good clean water, but it uses water a lot to clean the water. Jadi sistem ini memang menghasilkan produk air yang bersih, ya, dan aman, tapi juga menggunakan lebih banyak air lagi untuk menghasilkan cuma 1 liter saja. So it's good, but think about that. Every time you drink one glass, you're throwing another 3 or 4 glasses away. Jadi ini adalah sistem yang bagus, tapi coba aja pikirkan lagi, karena tiap kali Anda minum segelas air, itu artinya Anda membuang 3 atau 4 gelas air lainnya. So this will help you to understand now this picture. Some people are very creative in not wasting all of that waste water. Jadi ini berdasarkan gambarnya Anda bisa melihat betapa orang tuh kadang kreatif sekali tidak ingin membuang-buang air buangan sisa RO ini gitu. So when it's time to do the washing, you can open the lid and then turn on the water, right? Jadi pada saat mereka mau cuci baju, Anda bisa buka mesinnya dan airnya langsung mengucur, dan air buangannya. All right.